Nusa Barong merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tepatnya berada di 4 km barat selatan dari Pelabuhan Puger Wetan. Nah, Nusa Barong ini merupakan pulau tak berpenghuni yang dijadikan sebagai sebuah cagar alam untuk melindungi ekosistem yang ada di pulau tersebut. Karena tak berpenghuni, akhirnya pulau ini pun jarang terjamah oleh manusia, sehingga membuat pemandangan di pulau ini masih sangat asri dan sangat memanjakan mata. Lalu, apa sih yang istimewa dari Pulau Nusa Barong ini? Penasaran kan? Yuk langsung saja kita intip infonya berikut ini. Yang pertama, Nusa Barong juga terkenal sebagai Phi Island Jawa Timur. Jika Thailand mempunyai Phi Island yang eksotis, maka Jawa Timur juga mempunyai Nusa Barong yang oleh wisatawan dianggap sebagai pulau eksotis Thailand. Yang kedua, sejarah kelam yang membuat pulau ini tak berpenghuni. Keindahan dari pulau ini memang tak perlu diragukan lagi. Namun, siapa sangka, di balik keindahan tersebut terdapat sejarah kelam yang menimpa pulau ini. Pada zaman dahulu, Pulau Nusa Barong merupakan pulau berpenghuni sebelum akhirnya Belanda menyerang. Nusa Barong merupakan penyokong perekonomian Kerajaan Belambangan. Pulau yang satu ini terkenal sebagai penghasil sarang burung walet yang membuat perekonomian kerajaan semakin berkembang. Pada tahun 1777, pecahlah perang di Pulau Cantik ini dan menewaskan sebanyak 27 orang. Yang ketiga, keindahan alami dengan balutan suasana mistis. Setiap tempat di Indonesia pasti punya yang namanya cerita-cerita mitos atau mistis yang berkembang di masyarakat. Pulau Nusa Barong ini juga tak luput dari hal tersebut. Sesuai dengan namanya, Nusa yang berarti pulau dan Barong yang berarti ular. Warga sekitar mengatakan bahwa pulau tersebut dihuni oleh seekor ular besar dan makhluk tak kasat mata lainnya. Bahkan, beredar kabar bahwa Nusa Barong menjadi tempat bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu gaib. Namun, tak perlu takut, selama tidak mengganggu, kamu pun juga tidak akan diganggu.